Kak Bonnie jangan sedih. Aku juga sama Kak Sally juga pakai seragam. Tapi kan harus sabar. Sabar terus tapi sampai kapan, Gus? Kita kan lagi usahan, Kak. Nggak sama ngumpulin uang. Kamu kok ikutan ke Sally sih? Aku ngomong begini karena sayang sama Kak Bonnie. Aku nggak mau Kak Bonnie jadi anak nakal. Kalau kan nggak suka sama anak yang mencuri. Apa kakak nggak malu pakai seragam curian? Ya Gus, seharusnya aku udah malu mencuri. Aku minta maaf ya Gus. Dan minta maaf sama aku, Kak. Minta maafnya sama Kak Sally aja. Dan mohon ampun sama Allah. Yuk kita minta maaf sama Kak Sally. Gus. Ampun, tadi kenapa ya? Aku galak banget sama Bonnie. Kasihan dia. Dia kan cuma main seragam. Sampai-sampai dia tega mencuri. Seharusnya aku tadi ngasih tahu dia baik-baik. Maafin aku, Bonnie. Bagus. Coba aja kalau kakak udah punya uang. Pasti kakak udah beliin kamu. Lain kali kalau kakak punya uang, kakak bakalan ngalah buat kalian. Ini bagus. Maafin kakak, aku udah galak banget sama kamu ya. Seharusnya tadi aku ngomong baik-baik ke kamu. Kakaknya nangis, orang aku yang salah kok. Harusnya Bonnie minta maaf. Gara-gara Bonnie, kakak kena marah sama tukang jahit. Kak Sally jangan sedih lagi ya. Kak Bonnie janji gak ngulangin lagi kok. Kita ke rumah tukang jahit ya, Kak. Bonnie mau balikin seragam ini. Kalian Bonnie mau minta maaf sama tukang jahitnya. Alhamdulillah, Bon, akhirnya kamu udah sadar. Ya udah, nanti kita balikin ya.